Hai murid-murid, dalam video ini cikgu akan bimbing kamu untuk menyelesaikan soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk panjang di muka surat 180 dalam buku teks matematik tahun 5. Jadi sebelum itu, sekiranya murid-murid ingin lihat video-video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan bell button. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan nombor 1, 2 dan 3 di muka surat 180. Okey, soalan nombor 1. Tukar ukuran yang berikut kepada unit yang dikehendaki. Jadi, soalan A adalah 3.1 cm kepada milimeter. Yang ini sentimeter kepada milimeter. Milimeter kepada sentimeter. Yang ini pula kilometer, meter, kilometer. Meter kepada kilometer. Jadi, soalan nombor 1 ni berkaitan dengan penukaran unit. Nombor 2 pula, nyatakan jawapan dalam perpuluhan. Kamu kena tulis jawapan dalam perpuluhan. Okey, soalan A adalah milimeter kepada sentimeter, sentimeter kepada meter, sentimeter kepada meter, meter kepada kilometer, kilometer, meter kepada kilometer. Walaupun kamu kena tulis jawapan dalam perpuluhan, yang ini pun melibatkan penukaran unit. Okey, nombor 3 pula, nyatakan jawapan dalam pecahan. Kamu kena tulis jawapan dalam pecahan. Okey, tengok dekat sini. Milimeter kepada sentimeter. Milimeter kepada sentimeter. Sentimeter kepada meter. Meter kepada kilometer dan sebagainya. Jadi, yang ini pun berkaitan dengan penukaran unit. Jadi, soalan nombor 1, 2, 3 ni berkaitan dengan penukaran unit. Jadi, sebelum kita selesaikan soalan-soalan ini, murid-murid kena tahu beberapa perkara asas yang sangat penting. Yang pertama adalah 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. Jadi, sentimeter kepada milimeter darab dengan 10. Milimeter kepada sentimeter bahagi 10. Yang seterusnya, 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Jadi, meter kepada sentimeter darab 100, sentimeter kepada meter bahagi 100. Seterusnya, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kilometer kepada meter darab 1000. Meter kepada kilometer bahagi 1000. Dan lagi satu perkara asas yang murid-murid kena ingat adalah perkaitan antara pecahan dengan perpuluhan. Perkaitan asas antara pecahan dan perpuluhan. Iaitu 1/2 sama dengan 0.5. 1/4 sama dengan 0.25. 3/4 sama dengan 0.75. Yang ini adalah perkaitan asas antara pecahan dengan perpuluhan. 1/2 sama dengan 0.5 ataupun nama lain untuk 1/2 adalah setengah. Setengah sama dengan 0.5. 0.5 juga sama dengan 1/2. 1/4 sama dengan 0.25. 3/4 sama dengan 0.75. Jadi, ini adalah perkara asas yang sangat penting untuk tajuk panjang. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 1. Kita selesaikan dulu soalan A, B dan C. Okey, soalan A adalah 3.1 cm kepada milimeter. Jadi, sentimeter kepada milimeter darab dengan 10. Okey, tulis 3.1 darab dengan 10. Operasi darab, darab dengan 10, 10 adalah satu sifar, jadi perpuluhan ini boleh gerak satu tempat ke kanan. Jadi perpuluhan dah sampai sini, jawapannya 31/0. Abaikan sifar ni, tulis 31 milimeter. Jawapannya 31 milimeter. Sekarang kita pergi kepada soalan B pula. 7, 1/2 cm kepada milimeter.
sentimeter kepada milimeter, sentimeter kepada milimeter, darab dengan 10 kan? Jadi yang ini kena darab dengan 10. Jadi sebelum itu, soalan B ini kita boleh selesaikan dengan dua cara. Sekarang, cikgu akan tunjukkan dulu cara yang pertama. Selepas cikgu tunjukkan cara yang pertama, cikgu akan tunjukkan cara yang kedua. Sekarang, yang ini kena tukar kepada milimeter, darab dengan 10 dulu. 7, 1 per 2, darab dengan 10. Okey, yang ini per dengan 1. Okey, seterusnya, nombor bercampur kena tukar dulu kepada pecahan tawajar. Jadi, sini darab, sini tambah. 2 kali 7 ataupun 7 kali 2. 2 kali 7, 14. 14 tambah 1, dapat 15 per 2. Darab dengan 10 per dengan 1. Okey. 2 dan 10 ni ada dalam sifir yang sama, iaitu sifir 2. Bila ada dalam sifir yang sama, kamu boleh masukkan nombor ini. 2 ni, 1 kali 2, 2. Berapa kali 2, 2? 1 kali 2, 2. Jadi ambil 1 ni, potong 2, tulis 1. Okey, 5 kali 2, 10. Berapa kali 2, 10? 5 kali 2, 10. Jadi potong 10 ni, tulis 5. Sekarang, nombor atas darab atas, bawah darab bawah. 15 kali 5. Okey, 15 kali 5. Kamu boleh kira macam ini. 5 kali 5, 25. 1 kali 5, 5. 5 tambah 2, 7. Jadi atas dapat 75 per dengan 1 kali 1, 1. Jadi abaikan 1 ni, tulis 75 milimeter. Jawapannya 75 milimeter. Jadi sekarang kita akan lihat cara yang kedua. Okey, tulis dulu 7 1 per 2 sentimeter sama dengan milimeter. Okey, cara yang kedua adalah kamu boleh pecah yang ni kepada dua bahagian. Sebab awal-awal lagi cikgu dah cakap dah, iaitu pecahan dan perpuluhan ada kaitan. 1 per 2 ni sama dengan sifar perpuluhan 5. Jadi keluarkan 7, tulis 7 cm. Keluarkan 1 per 2 ni, 1 per 2 cm sama dengan sifar perpuluhan 5 cm. Jadi sekarang 7 ni kena tambah dengan sifar perpuluhan 5. 7 tambah sifar perpuluhan 5. 7 perpuluhan sifar tambah sifar perpuluhan 5. Sini dapat 5 perpuluhan sini 7 sentimeter. Okey, 7 sentimeter tambah dengan sifar perpuluhan 5 sentimeter dapat sentimeter. Jadi yang ini kena tukar kepada milimeter. 7 perpuluhan 5 kena darab dengan 10 untuk dapat jawapan dalam milimeter. Darab 10, ada satu sifar, gerak perpuluhan satu tempat ke kanan. Jadi perpuluhan dah sampai sini, tulis 75 perpuluhan sifar. Abaikan sifar ni, tulis 75 milimeter. Jawapannya 75 milimeter. Dapat jawapan yang sama. Jadi untuk soalan ini, murid-murid boleh gunakan dua cara. Satu yang ini, satu lagi yang ini. Lagi satu, bila kamu jumpa soalan macam ini, okay, 7, ada pecahan asas 1 per 2, yang ini terus boleh tulis perpuluhan 5. Jadi, soalan ini kamu boleh tukar kepada 7 perpuluhan 5 cm, jawapan dalam milimeter. Jadi, selepas ini, kalau kamu nak buat dengan cara yang cepat, kamu boleh tukar yang ini terus kepada perpuluhan. 7 1 per 2 kepada 7.5 cm. Lepas tu darab dengan 10, dapat jawapan dalam milimeter. Kamu boleh pilih antara kaedah ni, kamu boleh pilih salah satu kaedah. Yang ni ataupun yang ni. Kalau kamu rasa yang ni senang, kamu buat yang ni. Kalau rasa yang ni senang, kamu buat yang ini. Sekarang, kita pergi kepada soalan C pula. 56 mm kepada sentimeter.
milimeter kepada sentimeter, milimeter kepada sentimeter bahagi dengan 10. Jadi 56 bahagi 10. Kita letak perpuluhan dekat sini. Ada satu sifar operasi bahagi gerak perpuluhan satu tempat. Dah sampai sini dah. 5.6 sentimeter. Jawapannya 5.6 sentimeter. Ingat murid-murid, untuk darab dengan 10 100 ribu perpuluhan gerak ke kanan, untuk bahagi dengan 10 100 ribu perpuluhan gerak ke kiri. Dan lagi satu, untuk soalan macam ini jangan lupa, kalau dapat soalan macam ini, 1/2 ni kamu boleh tukar kepada sifar perpuluhan 5. Jadi terus boleh tulis. Okey, yang ini terus boleh tulis 7.5 sentimeter. Kamu tak perlu pun buat kaedah pemansuhan macam ini. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan D, E dan F. Kita selesaikan dulu soalan D. 8 sentimeter 4 milimeter, jawapan dalam sentimeter. Jadi sini ada sentimeter, sini ada sentimeter. Yang ini kamu jangan usik. Yang ini kamu kena tukar dulu kepada sentimeter. Jadi milimeter kepada sentimeter bahagi dengan 10. Jadi kamu tulis 4 bahagi 10. Jadi bahagi dengan 10, yang ini kamu kena letak perpuluhan. Bahagi dengan 10 ada satu sifar, perpuluhan gerak satu tempat ke kiri. Jadi perpuluhan dah sampai sini. Jawapannya sifar perpuluhan 4 sentimeter. Sekarang yang ini tambah dengan yang ini. 8 sifar tambah dengan sifar perpuluhan 4. Jadi sini dapat 4, perpuluhan sini 8. 8.4 sentimeter. Okey, untuk soalan ini, kalau kamu dah faham konsep penukaran antara sentimeter dengan milimeter, milimeter dengan sentimeter, dekat sini pun kamu boleh dapat dah jawapan. Sebab sini 8, sini 4. Sini 8, 4. Jadi kamu hanya perlu letak perpuluhan. 8.4. Bila kamu dah faham konsep penukaran itu, tak buat pengiraan panjang macam ini pun, kamu boleh congak jawapan dah. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan E pula. Sifar perpuluhan 19 meter kepada sentimeter. Okey, meter kepada sentimeter darab dengan 100. Jadi, sifar perpuluhan 19 darab 100. Operasi darab. Okey, darab nombor perpuluhan dengan 100. Ada dua sifar, jadi perpuluhan gerak dua tempat ke kanan. 1, 2. Jadi perpuluhan dah sampai sini dah. Abaikan sifar ni, tulis 19. Perpuluhan sifar, abaikan sifar ni, tulis 19. Okey, 19 sentimeter. Jawapannya 19 sentimeter. Okey, soalan F. 10. 3/4 meter, jawapan dalam sentimeter. Soalan F ni hampir sama macam soalan B. Okey, soalan B ni 7 1/2. Yang ini kamu terus boleh tukar kepada 7.5 sebab 1/2 ni sama dengan sifar perpuluhan 5. Sekarang 3/4 ini, 3/4 ini sama dengan sifar perpuluhan 7/5. Jadi yang ini kamu boleh tukar kepada 10.75. 75 meter, jawapan dalam sentimeter. Jadi pecahan ini kita dah tukar kepada nombor perpuluhan. 10 ni kekal, 3/4 ini kita ambil dari sini. Perpuluhan 75 kan? 75 ni kita tulis dekat sini. Perpuluhan 75. Jadi sekarang meter kepada sentimeter, meter kepada sentimeter darab dengan 100. Jadi 10.75 darab 100. Dua sifar gerak dua tempat. 1, 2.
Jadi dah sampai sini dah perpuluhan. Okey, 1.75 perpuluhan sifar. Abaikan sifar ni dapat 1,075 sentimeter. Jawapannya 1,075 sentimeter. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan G, H dan I. Kita selesaikan dulu soalan G. 37 sentimeter, jawapan dalam meter. Jadi, sentimeter kepada meter bahagi dengan 100. Tulis 37 bahagi 100. Okey, untuk soalan ini letak perpuluhan dekat sini. Ada dua sifar, gerak dua tempat. 1, 2. Jadi perpuluhan dah sampai sini. Tulis perpuluhan 37 sini sifar. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 37 meter. Okey, seterusnya soalan H pula. 5 kilometer, 2 meter jawapan dalam kilometer. Jadi sini ada kilometer, sini ada meter, jadi sini ada kilometer. Okey, kilometer dengan kilometer dah sama dah. Yang ini kamu kena tukar jadi kilometer. Jadi meter kepada kilometer. Meter kepada kilometer bahagi dengan 1000. Jadi 2 bahagi 1000. Letak perpuluhan dekat sini. 1, 2, 3. Jadi gerak 3 tempat. 1, 2, 3. Jadi perpuluhan dah sampai sini dah. Jadi jawapannya tulis perpuluhan. Sini sifar. Sifar. 2. Sini sifar. Kilometer. Sekarang yang ini kena tambah dengan 5. Jadi kamu tulis sifar perpuluhan sifar. Sifar 2 tambah 5 ni kena ada perpuluhan. Jadi tulis 5 dekat sini. 5 perpuluhan sifar, sifar, sifar. Jadi letak dulu perpuluhan. Sini 2 sifar, sifar, 5. Jawapannya 5 perpuluhan sifar, sifar, 2 kilometer. 5 perpuluhan sifar, sifar, 2 kilometer. Sekarang kita pergi kepada soalan I pula. 2043 meter kepada kilometer. Okey, meter kepada kilometer bahagi dengan 1000. Jadi 2043 bahagi dengan 1000. Letak perpuluhan 1 2 3, 3 sifar, jadi gerak 3 tempat. 1 2 3. Jadi perpuluhan dah sampai sini dah. Jawapannya 2 perpuluhan sifar 4 3 kilometer. 2 perpuluhan sifar 4 3 kilometer. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2. Kita selesaikan dulu soalan A. Okey, 908 milimeter jawapan dalam sentimeter. Jadi milimeter kepada sentimeter bahagi dengan 10. Kamu tulis 908 bahagi dengan 10. Okey, bahagi dengan 10 ada satu sifar, jadi letak perpuluhan gerak satu tempat ke belakang. Jadi perpuluhan dah sampai sini, tulis 90.8 sentimeter. Jadi jawapannya 90.8 sentimeter. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan B pula. 24 meter 6 sentimeter jawapan dalam meter. Jadi sini ada meter, jawapan dalam meter. Yang ini jangan usik. Yang ini kena tukar dulu kepada meter. Sentimeter kepada meter. Sentimeter kepada meter bahagi dengan 100. Jadi kamu tulis 6 bahagi dengan 100. Jadi sini ada dua sifar. Letak perpuluhan gerak dua tempat. 1, 2. Jadi perpuluhan dah sampai sini.
Letak perpuluhan tempat kosong tulis sifar. 6 sini sifar. Okey, meter. Sekarang 24 ini kena tambah dengan nombor ini. Jadi kamu tulis sifar perpuluhan sifar 6 tambah dengan 24. 24 ini kena letak perpuluhan. Letak perpuluhan tulis 24. Sini sifar 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 tambah. Letak dulu perpuluhan, sini 6, sini sifar, sini 4, sini 2. Jawapannya 24 perpuluhan sifar 6 meter. 24 perpuluhan sifar 6 meter. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan C pula. 79 sentimeter kepada meter. Sentimeter kepada meter bahagi dengan 100. Jadi, tulis 79 bahagi 100. Ada dua sifar, letak perpuluhan, gerak dua tempat. 1, 2. Jadi perpuluhan dah sampai sini dah. Letak perpuluhan 79, sini sifar, meter. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 79 meter. Sifar perpuluhan 79 meter. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan D pula. 45 sentimeter, 3 milimeter, jawapan dalam sentimeter. Jadi sini ada sentimeter, jawapan dalam sentimeter. Yang ini kamu jangan usik, yang ini kena tukar dulu kepada sentimeter. Jadi milimeter kepada sentimeter. Milimeter kepada sentimeter bahagi dengan 10. Jadi 3 bahagi 10. Satu sifar, letak perpuluhan, gerak satu tempat. Jadi perpuluhan dah sampai sini. Perpuluhan 3 sini sifar. Dapat dalam sentimeter, jadi 45 kena tambah dengan yang ini. Jadi sifar perpuluhan 3, 45 kena letak perpuluhan, tulis 45 sini sifar. Tambah sini perpuluhan, sini 3, sini 5, sini 4. Jawapannya 45 perpuluhan 3 sentimeter. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan E pula. 6005 meter, jawapan dalam kilometer. Jadi meter kepada kilometer bahagi dengan 1000. Jadi 6005 bahagi dengan 1000. Jadi 1, 2, 3, letak perpuluhan, gerak 3 tempat. 1, 2, 3. Jadi perpuluhan dah sampai sini dah. Dapat 6 perpuluhan sifar sifar 5 kilometer. Jawapannya 6 perpuluhan sifar sifar 5 kilometer. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan F pula. 18 kilometer, 14 meter, jawapan dalam kilometer. Sini ada kilometer, kilometer, yang ini jangan usik, yang ini kena tukar dulu kepada kilometer. Jadi meter kepada kilometer bahagi dengan 1000. Jadi 14 kena bahagi dengan 1000. Okey, 1, 2, 3, letak perpuluhan, gerak 3 tempat. 1, 2, 3. Jadi perpuluhan dah sampai sini dah. Letak perpuluhan tempat kosong ni, tulis sifar 1, 4, sini sifar. Jadi 18 kilometer kena tambah dengan yang ini. Tulis sifar perpuluhan sifar 1, 4 tambah dengan 18. Kena letak dulu perpuluhan.
ni sifat, tambah. Letak dulu perpuluhan, sini 4, 1, sifat, 8, 1 kilometer. Jadi jawapannya 18.14 kilometer. Sekiranya murid-murid masih tak paham, sila ulang balik video ini. Jadi sebelum itu, sekiranya murid-murid sudah paham, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ini, murid-murid boleh klik like. Kalau tak suka video ini, boleh klik dislike dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian, terima kasih.